Senior kita, bro, kita kedatangan Bogger the Dancer. Anda, saya lihat sudah bisa menari dimanapun ya, sudah di atas topless topless. Tapi kali ini, Anda saya jelas. Coba kalau dari galon dulu, apakah bisa galon? Coba. Ayo, silakan. Gila bro, hukum Newton, fisika tidak mempan, tidak mempan. Udah cukup. Kasih nanti orang minum ada tanahnya kan. Oke, berhasil berarti ya kalau di sini ya. Next. Oke, kalau tadi galon sudah berhasil, kita tes dulu. Kalau dari Bogger katanya lebih baik yang nabati ya. Gak tahu pengaruhnya apa, dan saya udah beli juga yang coklat sebenarnya. Saya udah beli yang coklat dan keju. Tapi kata Bogger, dia bisanya cuma yang keju. Saya gak tahu apa hubungannya. Dia saking ahli toples, dia bisa tahu mana yang kuat dan tidak kuat. Karena sejujurnya ya, produsen nabati tidak pernah mempertimbangkan kalau produk mereka akan dipakai buat joget jinjit. Oke, okay. Ini malah jadi tes kekuatan ya. Dua bisa, dua pasti bisa dong. Kira-kira dari dua dulu deh, kita tes dari dua dulu. Nabati Tenggo atau Nabati Coklat? Keju udah pasti yakin. Duh, dia sampai mempertimbangkan loh bro. Apa yang dilihat ya bang? Presisi bro. Yang kuning. Yang kuning ya, sekali lagi. Selamat kepada Nabati Kuning, Anda terpilih untuk dijogetin. Boleh. Kita tes dua dulu. Kalau tak apa dulu. Oke. Musik dong. Wah, silakan. Ini kayak ular nih, harus dipancing pakai musik dulu. Iya, Gampang. Satu loh dua bro, jinjit gigi bro. Gila. Oke, cukup. Selamat kepada Nabati Keju. Anda terbukti bisa mengatasi jamet, ya kan? Tiga, Tenggo. Gila lu, jadi dia bikin konten itu gak tahu-tahu ada toples orang dinaikin ya. Dia udah presisi ya, bahkan dia udah kerja sama Ruang Guru untuk mempertimbangkan presisinya nih. Ini Jeremy Paulin, Anda kalau nonton heran dengan teori dia ya kan. Tiga, aman? Lanjut. Lanjut tuh. Ini tidak ada beban sama sekali. Karena dia memang cerita katanya kerjanya memang makan tidur TikTok. Ah. Oke, okay, siap. Dan lagunya harusnya memang keywordnya Funkot 2020 Jamet Dance Remix. Oh ya. Terima kasih ya. Oke. Okay. Sponsornya aja Aqua nih di suggested ya, berarti memang haus. Galon. Oke, okay? 3 2 1. Sabar. Anjur gigi lu anjir. Gila. Bro, bikin toples aja nih. Bro. Tiga toples. Berhasil. Jadi kalau teman-teman kalau belanja ke apa supermarket itu kan biasa ada stiker yang ada stikernya kan dilarang kena bau busuk, dilarang diinjak. Nanti ada tambahan dilarang dijogetin jamet ya kan. Karena memang berpotensi rusak nih. Nah, mati coklat. Ini kayaknya oke nih. Iya, sama. Oke. Lanjut. 4 sekarang. Iya. Bisa.
Bisa? Empat? Wiss. Gila. Bro. Atau mau pakai ini. Tapi ini kecil. Dan ini susu anak saya, karena kalau ini tumpah, anak saya gak nyusu ini gara-gara ada nih. Empat dulu ya. Yakin ya, man? Wiss. Ada nih, bro. Ini, bro. Berhitungan dah, bro. Saya suka ini. Berhitungannya. Kursi gak? Ambil kursi, bro. Kursi kecil. Ya. Jadi harus ada... Ini dia. Guinness Book of Records. Akan memecahkan rekor dari Jamet Dancing. Dan ini akan juga membuktikan kualitas dari wafer nabati. Karena yang dinilai bukan cuma rasanya, tapi kekuatan Anda menghadapi joget dari Boger-Boger 93 meledak boom. Oke, siap? Yakin mau di... Ini kayak wants to be millionaire ya, Anda yakin? Neng, ya. Yo, ush, bro, saya ketegangan, bro. Gila, kira-kira berhasil nggak ini, teman-teman? Ih, kayak langsung ya? Ancang-ancang sih. Langsung, musik. Oh, sih. Atau mau musik yoga, musik ini? Karena dia tuh, bro, kalau gini tuh dia setara meditasi gitu, bro, yang. Gitu-gitu. Wah, untuk keterangan, apa mau musik dengan slow? Slow. Mungkin kita ganti dengan santai. Santai ya. Kita akan musik for meditation. Nih, kita hari ini khusus Bang Goger nih. Ya kan? Ini adalah musik untuk meditasi. Musik meditasi ya teman-teman ya. Saya fullin nih. Sekali lagi ini musik meditasi. Musik meditasi. Musik lembut. Harus yang kencang. Ada musiknya. Yes, ada musiknya. Berarti emang harus yang tadi ya. Oke. Udah nih. Udah, silakan. Eh, gak naik kursi dulu. Anjir, malah empat lo aman, bro. Gila. Sudah terbukti ya, gila kita yang ngilu, bro. Empat nabati sudah ditaklukkan. Mungkin ya buat wafer-wafer lain ya. Kalau mau endorse Boger langsung. Jadi endorse-nya gak dimakan, diinjek seperti ini ya kan. Langsung aja cek di TikTok-nya Boger Boginov 93 ya. Langsung di follow, nanti saya akan taruh di description. Oke, kalau gitu teman-teman, sudah terbukti ya apa yang dilakukan oleh Boger ini bukan sembarangan aksi. Karena dia harus mempresisikan dulu, ngukur, dan bahkan dia sudah tahu kaleng-kaleng biskuit mana yang bisa dia jadi joget gitu. Jadi kalau ke Indomaret tek-tek-tek-tek gak bisa nih. Ya bisa, karena sudah ahli ya. Oke, terima kasih, bro. Jangan lupa di follow Boger Bojinov. Sampai ketemu di Wise selanjutnya. Jangan lupa guys, yang sudah tonton, di follow, like, and comment, feedback, share jauh video Tertan Muslim. Dan akun TikTok aku Boger Bojinov Bocor 93 Medek Kebo. Ngomong api, manusia. Madat.